gue nih. Dimarin nih, ini yang gosok nih. Maksudnya kayak rasa Jeno, kan Jeno suka tuh Gongcha kan di Korea. Rasa apa Jeno? Jeno rasa apa? Black Milk Tea sama Pearl. Tapi, terus kita nyari member siapa lagi nih? Member yang lain, cari Jisung. Coba Jisung. Jisung tuh kayak coklat gitu deh, dia tuh Choco Cookies. Bukan. Bukan tadi. Jisung tuh teh hijau sama aloe vera. Sehat ya, Bu? Setelah melihat latte series, aku jadi berubah pikiran. Aku mau black tea latte with milk. Sweet levelnya 1%, ice levelnya 70%. Sekarang kita lagi ada di Lotte. Annyeong. Annyeong. Kita lagi bingung sekali. Tetap enggak ada. Yang kurnya juga habis tuh satu. Tumpah. Iya. Oke. Ya udahlah. Dapat juga. Dapat akhir. Jadi punya Jisung. Punya Jisung aja. Jadi Jeno. Coklat kita belum. Belum. Wow. Tuhan, emang tahu dia. Aku mispi. Duluan. Tahu, kamu pesan apa? Apa sih ini? Mango Yakult. Bunyinya siapa? Ronjun. Rasanya? Seperti Ronjun lah ya. Ya, gitu. Nah kalau yang ini, minumannya biasa gitu sama Jisung. Cuman kalau Jisung itu kan manis, gak ada gulanya. Kalau ini, gak pakai gula. Jadi, rasanya enak, cuman gak manis. Rasanya kayak apa ya? Kayak Jisung, tapi gak kayak Jisung, tapi masih ngekos di Depok. Yang di Koreanya udah manis gitu. Canda Jisung, canda. Kamu pesan apa, Mbak? Nih, aku mesennya sama coklat milk pakai Pearl, punyanya Jisung. Rasanya tuh kayak Jisung itu loh, imut-imut, terus manis, kenyal. Gemes deh, harus coba kalau suka sama Jisung ya. Puak Jisung, Jisung. Puak. No more happy.